Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, masih bersama Nono Trip. Di video sebelumnya, perjalanan kita naik bis ALS 117 rute Medan Pasaman Barat sudah sampai di rumah makan Minangjaya di daerah Talawi, Kabupaten Batubara. Nah, perjalanan kita masih cukup jauh nih, yaitu sekitar 609 km lagi menuju ke Pasaman Barat. Nah, di rumah makan ini bis berhenti kurang lebih 30 menit untuk istirahat dan saya ambil kesempatan ini untuk mencoba makanannya yang ternyata rasanya mohon maaf nih, rating 6/10 gitu. Ya, gimana ya? Saya pesan nasi ayam dengan ayam goreng itu dibanderol dengan harga Rp30.000. Itu pun nasi dan ayamnya nggak habis karena kurang berselera aja gitu. Ya, ya mau gimana lagi, jadi saya putuskan untuk bungkus aja sisanya. Gitu ceritanya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum nonton video part 1-nya, kalian mesti tonton dulu deh. Soalnya di video part 1 ada informasi seputar armada, review interior, harga tiket, dan juga cara mendapatkan tiket bis ALS ini. Oh ya, ada juga review makanannya sih. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pasaman Barat dengan bis ALS 117. Oke, friends semuanya, nampaknya kita mau berangkat, jadi kita langsung. Ya Allah, yang rewel. Oke, teman-teman semuanya, sekarang udah jam 5 tepat, jam 5 sore. Kita diberangkatkan dari rumah makan Minangjaya di daerah Talawi, Kabupaten Batubara. Kayaknya kalau makan di sini mending jangan ambil menu ayam deh. Agak kapok pesan menu ayam tadi. Ayamnya kayak kering gitu dan udah dingin. Dan harganya Rp30.000. Enggak ada bumbunya lagi. Ya sudahlah. So far masih bisa dimakan, masih bisa dinikmati. Gak tau tuh gizinya masih ada apa enggak. Apa-apalah, yang penting ini apa, rasa laparnya udah terobati, jadi udah enggak kerucuk-kerucuk lagi perutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pasaman. Hari ini naik bis ALS 117. Siap. Tutup apa ya? Oh iya, tutup stasiun dusun. Kayaknya itu stasiunnya tutup operasional. Soalnya dari arah hulu maupun hilir sinyal mekaniknya kebuka semua, jadi tidak melayani komunikasi antar stasiun. Jadi komunikasinya dari stasiun yang sebelumnya menuju ke stasiun setelahnya.
gimana ya? Ibaratnya tuh misal nih, ini stasiun dusun, ini stasiun A, ini stasiun B. Kalau harusnya kan komunikasinya itu dari stasiun A ke stasiun dusun ke stasiun B gitu ya. Tapi kalau stasiun dusunnya tutup operasional, ya mungkin karena udah selesai dinas gitu, berarti komunikasinya tuh dari stasiun A langsung ke stasiun B. Begitu. Ilustrasinya kayak gitu teman-teman. Semoga kebayang ya. Saat ini kita berada di Kecamatan Kisaran yang merupakan ibu kota Kabupaten Asahan. Beberapa informasi yang saya dapat dari internet, dulunya ibu kota Kabupaten Asahan ini terletak di Tanjung Balai. Namun karena alasan lokasi yang strategis, pada tahun 1980-an ibu kota Kabupaten Asahan dipindah dari yang semula di Tanjung Balai menuju ke Kisaran. Terdapat stasiun kereta api Kisaran yang merupakan stasiun perjabangan jalur menuju Tanjung Balai dan juga Rantau Prapat. Setiap harinya ada kereta api penumpang yang melayani di kedua jalur cabang ini, yaitu KA Sri Bilah tujuan Rantau Prapat dan KA Putri Deli tujuan Tanjung Balai. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di agen ALS, loket resmi ALS perwakilan Kisaran. Kisaran Kabupaten Asahan ya teman-teman. Nah ini sekarang udah jam berapa nih? Udah mau jam 6, ntar lagi azan sholat maghrib. Tapi masih terang di sini jam 6 ya. Lumayan, ini bisnya cukup cepat juga ya. Dari jam 1 berangkat dari Medan, jam 6 udah sampai Kisaran 5 jam. Itu udah termasuk istirahat itu sama naikin paket. Sip. Salud.
Anong patrato na na yun eh? Abang payas gigi. Master kulusi yung tertula kang man. Pitibak ko niya. Namunyong mong niya. Kaliro si Budi. Gat hindi na repertit na yun. Dabay si Biasa. Dahi, ay ko si Tania. Adokot ako. Adokot din na nasin kapunay. Ang gusto yung pagkita. Dua kali nih panik kereta kita nipit kanu panik alak dan dua kan harum siya semuanya. Kita sekarang udah sampai di daerah Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, teman-teman. Ini masih di Asahan ternyata ya. Dan kita berhenti di sebuah masjid, Masjid At-Taqwa. Di sini bis ALS memberikan kesempatan penumpangnya untuk sholat maghrib dulu. Mantap banget gak tuh? Jadi penumpangnya diberikan kesempatan untuk sholat maghrib dan juga jamak dengan sholat isya. Mantap, ibadah nomor satu dunia, apa ya, DSAS, dunia sementara akhirat selamanya. Keren gak tuh? Silah, kita mau sholat dulu di Masjid At-Taqwa ini, habis itu baru kita melanjutkan perjalanan. Sip. Sekarang jam 19 lebih 2, jam 7 kita berangkat dari Masjid At-Taqwa Kabupaten Asahan. Alhamdulillah tadi udah pada sholat semua. Dan kita tadi berhenti berapa lama ya? Paling sekitar setengah jam gitu sih. Mantap banget sih ini ALS. Jarang-jarang loh ada bis yang memberikan kesempatan sholat maghrib. Kalau sholat subuh sih mungkin rata-rata bis Sumatera kayak gitu ya, jadi berhenti untuk jamaah sholat subuh gitu, atau ya setidaknya mampir ke masjid untuk sholat subuh gitu. Tapi ini sholat maghrib. Biasanya sholat maghrib itu dipasin waktunya ketika mampir di rumah makan gitu.
ini berhubung tadi udah mampir di rumah makan dan masih sore, jadi weh dimampirkan di Masjid At-Taqwa tadi pas waktu sholat maghrib. Nah, keren sih. Ini patut diapresiasi banget nih PO ALS ini. Sip. Sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi. Masih sangat jauh ya teman-teman. Kita belum lewatin Kota Pinang, belum lewatin Padang Sidempuan, Kota Nopan, terus kemudian nanti lewati Panti, baru nanti ke Pasaman. Masih jauh lah pokoknya kalau dilihat di peta mah. Yaudah, yuk kita nikmati perjalanan malam ini bersama ALS 117. Sip.
Guys, good. Thank you.
Nah, saat ini kita sudah berada di Rantau Prapat yang merupakan ibu kota Kabupaten Labuan Batu. Suasananya cukup ramai juga ya kalau malam hari kayak gini. Nah, kalian ada yang rumahnya Rantau Prapat? Boleh dong komentar di bawah, kira-kira tempat mana aja yang menarik di Rantau Prapat. Oke, friends semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah sampai di Kota Pinang, tepatnya di SPBU Kota Pinang. Sini kita ngisi solar dulu ya teman-teman, nah, barengan sama bis Batang Pantai Baru ya, itu kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Ya lumayan, bisnya wus 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 wus. Oke, di SPBU Kota Pinang ini biasanya ramai, tapi ini lagi pada sepi, kayaknya belum pada datang deh. Ya, biasanya malam sih datang sini, paling yang tengah malam gitu. Waktu itu naik Bintang Utara Putra sampai sininya juga udah lewat tengah malam malah. Ya udah kalau gitu. Sip lah. Kita tunggu bisnya mau berangkat lagi. Kita bisa jajan di sebelah sana tuh, ada banyak yang jual makanan. Sip. Oke teman-teman, perjalanan kita sudah sampai di SPBU Kota Pinang dan kita masih menempuh kurang lebih 399 km lagi menuju ke Pasaman Barat. Nah, kita lanjut ke episode ketiga ya teman-teman. Linknya bakalan saya taruh di kolom deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja pencet tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video menarik yang akan Lentrip upload setiap minggunya, oke? Terima kasih buat yang menonton video ini sampai tuntas dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.